Hello everyone, here's me again Anis and welcome back to my channel. Kali ini aku mau nge-review one set masker dari Innisfree. So, ini bungkusan yang udah pastinya aku udah buka dan aku udah cobain. Makanya hari ini aku akan kasih review aku buat teman-teman. Semoga video ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lagi cari masker wajah, dimana dia ini masker yang cukup efektif dipakai dalam satu kali pakai gitu. Jadi setnya tuh seperti ini. Jadi ada 3 item kamu dapetin. Yang pertama, otomatis kamu akan mendapatkan maskernya. Lalu kamu akan mendapatkan spatula dari Innisfree. Dan yang terakhir adalah kamu akan dapet tonernya. Nah, ini dia tonernya, teman-teman. Jadi memang kecil, tapi ini lumayan banyak isinya, 50 ml gitu. Anyways, Innisfree punya masker ini bener-bener bagus untuk kalian coba. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu pakai masker ini secara rutin, itu pori-pori kamu akan terlihat lebih bersih, artinya lebih mengecil juga. Lalu kulit kamu kerasa lebih halus, terus komedo putih, komedo hitam itu jauh lebih berkurang. Terus kamu tidak akan ngeproduksi minyak berlebihan di kulit kamu. Jadi itu salah satu atau beberapa manfaat dari pemakaian maskernya Innisfree. By the way, Innisfree ini brand dari Korea, dimana brand ini udah lumayan sering aku cobain skincare-nya. Memang bagus-bagus banget formulasi dan lain-lainnya. Aku juga pernah cobain Innisfree yang kayak gini juga, tapi bukan 2X. Jadi dia ada varian 2X sama yang nggak pakai 2X gitu. Jadi kalau yang ini, Innisfree Super Volcanic Pore Climax 2X, 2 kali lebih strong, mungkin 2 kali lebih powerful dibanding yang satunya lagi yang seperti ini gitu. Tapi menurut aku yang temennya ini itu juga sama-sama bagus, tapi pas aku pakai yang ini ternyata aku lebih suka yang ada 2X-nya karena lebih ngangkat kotoran di kulit aku, lebih ngalusin banget tekstur muka, sama dia itu ada efek-efek yang seperti tingling dan bener-bener refreshing banget pakai maskernya Innisfree. Oke, langsung aja kita masuk ke formulanya ya. Jadi dia tuh formulanya clay mask seperti ini. Dia warnanya abu-abu karena dia memang ingredientsnya super volcanic gitu. Jadi kita langsung aja cobain pakai spatulanya. Anyway, spatulanya Innisfree ini bukan spatula yang kayak murahan gitu, yang kayak keras dipakainya, nggak lentur, tapi ini fleksibel. Tuh. Fleksibel, elastis ya. Elastis gitu, jadi kayak bisa mengikuti bentuk muka gitu. Jadi enak banget. Langsung aja kita coel-coel, guys. Tuh, kayak gini. Wanginya kayak wangi vulkanik gitu. Terus aku langsung aja apply. Nah, ini aku nggak pakai masukin ke kulkas, dia tuh udah dingin banget gitu. Kayak ditaruh di meja di kamar aja, tapi dia sudah kerasa dingin gitu. Jadi enak banget di kulit, itu enak banget. Dan spatulanya tuh berguna banget ya. Spatulanya berguna, jadi kita nggak perlu pakai brush yang kayak bulu-bulu gitu. Bersihinnya susah, kalau ini bersihinnya gampang banget. Nah, ini aku agak banyak komedo nih di daerah pipi sini, jadi aku akan pakai agak tebel. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ngaplikasiinnya benar-benar gampang sekali. Oke, seperti ini. Ini kita akan tunggu sampai dia kering, sekitar 15 menit sampai 20 menit kalau aku pribadi ya. Ini biarin kering, biarin dia kayak ngeserap
minyak-minyak yang ada di kulit kita, ngebersihin pori-pori kita gitu. Jadi kita bisa tinggal dulu, bisa main game dulu, bisa baca buku dulu, bisa whatever it is. Yang pasti pokoknya tunggu sampai kering gitu ya guys. Nah aku juga mau ngomongin tentang tonernya. Ini toner Innisfree, itu Jeju Volcanic Pore Toner 2X juga. Jadi mungkin lebih powerful dibanding toner sebelumnya ya. Ini dia membersihkan pori-pori. Jadi memang targetnya untuk membersihkan pori-pori supaya pori-pori kamu bersih. Kalau udah bersih akan terlihat lebih kecil gitu. Jadi ada efek lebih kecilnya. Ini kayak ada serbuk-serbuk vulkanik ya. Jadi kita harus kocok dulu sebelum dipakai. Seperti itu. Nah sekarang yang aku rasain setelah udah di apply dan ini sekitar 5 menit berlangsung, aku ngerasa dia ada sensasi dingin-dinginnya gitu, lebih kenceng lagi dingin-dinginnya, kayak ada efek tingling pedes-pedesnya di kulit aku. Dan aku suka efek yang kayak gitu karena menurut aku itu maskernya lagi bekerja di kulit, jadi kayak lebih enak, dingin, menyenangkan gitu guys. Oke guys, ini aku udah bilas pakai air, bener-bener setelah maskeran pakai Innisfree Super Volcanic 2X ini, kulit aku terasa bersih banget, ademnya tuh masih berasa sampai sekarang, dingin-dinginnya masih berasa di kulit aku, sampai ke dalam-dalamnya tuh dingin banget. Terus halus banget, kamu bisa lihat ini halus banget, instantly bikin sedikit cerah juga kulit aku pakai maskernya Innisfree yang ini guys. Jadi menurut aku ini worth it banget untuk kamu beli atau cobain. Ini pakainya seminggu dua kali aja, atau kalau misalkan kamu lagi memang bermasalah sama komedo, sama kulit berminyak, itu kamu bisa pakai seminggu tiga kali gitu. Nanti kamu lihat sendiri pori-pori kamu tuh bakal bersih banget ya, kayak gini. Kayak bersih, adem, kulitnya halus, dan lebih cerah sih pastinya gitu. Sekarang kita akan cobain tonernya nih guys. Ini tonernya, ini namanya Innisfree Jeju Volcanic Pore Toner 2X ya. Ini juga berguna supaya pori-pori kita lebih ringkes gitu, lebih bersih gitu ya guys. Jadi kita akan siapkan kapas ya. Oke, aku udah menyiapkan kapas. Terus dikocok dulu sebelum dipakai. Terus kita tinggal taruh deh secukupnya di kapas ya. Terus kita tap-tap aja setelah kita pakai tonernya. Setelah kita pakai maskernya. Ini berasanya dingin banget tonernya. Kayak celing, dingin-dingin gitu. Terus aku pakainya di daerah sini, di daerah pori-pori yang besar. Di hidung juga, di apply gini biar komedo-komedo yang di hidung tuh suka banyak bandel di sini nih guys. Ini kita pakein di cupingnya sini juga. Oke. Tuh. Jangan lupa untuk di bawah sini. Biasanya aku jerawatan juga di bawah sini. Hormonal acne guys. Di sebelah sini. Terus di jidat dan di alis, karena alisku tuh sering beruntusan juga. Oke, enak banget sih tonernya juga. Bagus banget. Jadi setelah pakai masker, pakai tonernya ini, kulit berasa pantat bayi karena benar-benar halus dan kenyal banget guys. Halo, fokus dong. Nah, berasa halus banget. Ini aku ada komedo hitam, belum aku ekstrak, belum aku kayak cabut gitu komedonya. Aku biarin dulu aja, aku pakein masker supaya dia menghilang sendiri gitu. Tuh, selesai. Kayak wow, ini maskernya Innisfree benar-benar harganya, aku akan spill harganya. Harganya ini Rp190.000. Jadi kamu akan dapetin kayak one set gini. Aku kalau misalkan kamu tertarik mau beli juga, nih nanti aku kasih linknya di bawah. Atau kalau misalkan kamu mau beli di store-nya langsung, ini ada di Innisfree. Ini ada di
Ion Mall BSD. Aku belinya gitu ya. Lantai dasar kalau nggak salah ya. 190.000 dapat spatula yang kualitasnya bagus banget. Terus juga maskernya si Innisfree ini pun menurut aku nggak pernah gagal sih. Maksudnya bukan masker yang kayak jelek gitu, yang nanggung gitu. Tapi ini benar-benar berefek di kulit. Jadi untuk kamu yang lagi cari masker untuk komedo, terus untuk membersihkan pori-pori ya, pori-porinya kotor, bisa pakai banget pakai Innisfree Climax ini. Dan ini bisa digunakan remaja ya, remaja sampai orang dewasa bisa menggunakannya gitu. Dan enak banget, jujur aku kasih nilai dia 95/100 karena memang sebagus itu dan seenak itu. Efeknya nyata banget guys, halus banget. Kalau kamu bisa megang nih, halus banget sumpah, apalagi pakai tonernya. Halus, kenyal, halus banget, teksturnya tuh kayak jadi berubah. Kerasa banget bedanya sebelum sama sesudah pakai masker. Itu sih yang aku notice banget dari maskernya Innisfree yang Super Volcanic Climax 2X ya guys. Jangan yang biasa aja, yang harus ada 2X-nya ini, yang warna hitam nih. So itu dia tadi review aku dari Innisfree Super Volcanic Climax 2X. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku. See you next time. Bye.